Menggonggong adalah hal wajar atau kebiasaan yang sering dilakukan anjing. Namun, bagaimana bila anjing terus menggonggong hingga malam hari? Pada malam hari, tentu kita pernah melihat atau mendengar suara anjing menggonggong dan meraung. Suara 3. Cara berkomunikasi. Pernah bertanya-tanya mengapa anjing meraung saat sirene berbunyi atau saat anak Anda memainkan trompet? Katz mengatakan anjing meraung sebagai respons terhadap rangsangan, seperti sirene, musik, atau kembang api, hanyalah cara anjing berkomunikasi. Anjing di alam liar biasa meraung untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak jauh. Di dunia perkotaan, raungan dari kawanan diganti dengan suara sirene dan musik, tetapi anjing masih memiliki respons atavisme dengan balas meraung. 4. Merasa tidak baik. Anjing mungkin meraung lantaran merasa sakit, terutama jika mereka dikurung. Ini sebagai cara agar siapapun yang mendengarnya merangung merasakan bahwa mereka tidak enak badan. 5. Memberitahu mendapat mangsa. Kasten menjelaskan, ras anjing pemburu seperti Beagle, Foxhound, dan Basset Hound meraung untuk memberitahu pemiliknya bahwa mereka menemukan mangsa. Suara meraung juga bertindak sebagai sinyal yang dapat didengar untuk menyatukan kembali anjing dan pemburu jika mereka terpisah dari kawanan. Nah, itulah beberapa alasan yang menyebabkan anjing meraung pada malam hari menurut dunia anjing. Jadi bukan karena hal mistis atau anjing melihat hantu ya teman-teman, hehehe.